Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajak pada kaum milenial sebagai generasi muda bangsa Indonesia, mari kita menggunakan hak kita untuk memilih pada tanggal 17 April 2019 yang akan datang. Jangan sampai kita tidak menggunakan hak atau golput, karena ini penting sekali dalam konteks kita menggunakan hak dan menentukan kehidupan berbangsa kita, memilih pemimpin kita, memilih wakil-wakil kita di legislatif nanti. Polisi dan TNI akan menjamin seluruh warga negara Indonesia untuk dapat datang ke TPS dan menggunakan haknya. Jangan takut kepada rumor maupun hoaks tentang keamanan dan ketertiban masyarakat. Insya Allah kita bersama TNI akan menjamin dengan baik dan sebaik-baiknya agar seluruh masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya.